Satu Reserse Narkoba Polresta Padang Sumatera Barat menangkap dua pengedar narkoba, satu paket sabu yang disembunyikan dalam lipatan uang kertas disita. Kedua pengedar narkoba ditangkap di depan kantor Camat Lubuk Begalung, Kota Padang. Dalam penggeledahan yang dilakukan pasca ditangkap, polisi menemukan barang bukti satu paket sabu beserta alat isap. Polisi menemukan barang bukti disembunyikan pelaku di balik lipatan uang yang diduga hasil penjualan sabu. Kedua pengedar dibawa ke Mako Polresta Padang, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kita melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka, yaitu berinisial M dan MW, yaitu TKP di depan kantor camat Lubuk Begalung, Kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka, yaitu satu paket kecil narkotika jenis sabu, satu HP merek BlackBerry warna hitam, satu bong, 4 helai plastik klip bening, kemudian satu lembar uang kertas 100.000 yang dipergunakan yaitu untuk membungkus BB atau membungkus sabu tersebut.